Tak jadi presidennya. Seperti inilah teriakan spontan ratusan driver online saat menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden dan Cak Deddy sebagai wali kota Surabaya. Teriakan spontan ini muncul dalam kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan yang digelar anggota DPRD Jawa Timur Hadi Dediansyah dengan tema mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Politisi yang akrab disapa Cak Deddy itu menuturkan, dirinya mengajak teman-teman ojek online untuk mengingat kembali fundamental negara yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk meningkatkan persatuan. Dalam kegiatan itu, politisi dari fraksi Gerindra ini juga mendapatkan sejumlah keluhan dari ojek online terkait minimnya perhatian pemerintah pada para ojol. Di antaranya masalah rumah murah seperti rusun yang saat ini belum bisa mereka dapatkan. Politisi yang duduk sebagai anggota Komisi E DPRD Jatim ini berharap Pemkot Surabaya juga memikirkan nasib ojek online agar mereka mendapatkan fasilitas kredit rumah murah di Surabaya. Tapi rakyatnya miskin. Saya rasa teman-teman Gojek ini menyampaikan aspirasi karena terus terang aja mereka ini kan salah satu juga warga negara kita, penduduk Indonesia yang sah, yang punya hak untuk menikmati apa yang terjadi di Republik ini. Jangan hanya dikesampingkan, terutama masalah kesejahteraan, tempat tinggal juga banyak yang masih kontra, butuh rumah yang istilahnya disiapkan oleh pemerintah. Saya rasa wajar-wajar saja tuntutan teman-teman ini karena hunian ini adalah bagian yang utama dalam persoalan hidup. Makanya pemerintah Surabaya harus menyediakan bagi masyarakat Surabaya pada umumnya yang belum betul-betul belum mampu. Cak Deddy juga menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan yang diikuti ratusan buruh dengan tema sanggup dan rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dalam kegiatan tersebut, para buruh juga menyatakan dukungan Deddy maju sebagai wali kota Surabaya. Dewi Imro Atin, JTV.